Sul, bisa diterangkan kemarin itu waktu videonya saya pasang di channel saya itu animonya, semangatnya orang-orang itu tinggi banget Pak. Katanya jenengan sempat juga bilang nggak bisa nerima karena saking banyaknya, bener nggak sih Pak? Iya benar, karena sangat banyaknya permintaan. Jadi minimnya produksi itu yang saya takutkan. Saya takut, maksud takut itu enggak bisa mengasih gitu loh. Terus terpaksa katanya sempat diantrikan aja tetap gitu. Iya, tetap saya antrikan aja supaya orang-orang yang minta itu tetap terlayani. Tapi saya enggak berjanji dapat, insyaallah gitu. Insyaallah dapat. Kalau dari yang terakhir ketemu jenengan kan antrian masih di angka 50 ya Pak Sul. Kalau sekarang dengan kemarin jadi berapa sekarang? Ya kalau saya tulis semua kira-kira ya 200. 200-an. Ya. Itu orang-orang yang serius mau beli ya Pak Sul. Yang serius itu 150. Sekarang 160. Itu terus mengalir. Jadi orang yang pesan itu terus mengalir. Ya saya bilang nggak ada, masih nggak ada, nunggu. Taruh orangnya ganti Pak, sabar menunggu katanya, meskipun beberapa tahun. Dan itu orang mana-mana ya Pak, nggak cuma sekitar sini juga ya? Iya, orang mana-mana gitu. Paling jauh masih ingat? Luar Jawa, Kalimantan, ya, Jakarta, Solo. Solo, ya. Pokoknya, berarti terus gimana ke depannya, kalau seumpama ada yang lihat video yang kemarin kita bikin Pak, itu dengan mau jawab apa sama teman-teman? Masih bisa dihubungi atau mohon maaf nggak bisa dihubungi atau kayak gimana dengan maunya bisa? Kalau hubungi ya nggak apa-apa, tapi kan saya minta maaf kalau minta anaan itu saya nggak berjanji secepatnya gitu loh. Masalah hubungan saya tetap saya terami, saya terima gitu loh. Tapi kadang-kadang kan saya pas waktu repot gitu, pas waktu repot nggak bisa menghubungi, nggak bisa nerima gitu. Jadi sengaja memang jenengan kemarin minta nomornya nggak ditampilkan lagi ya Pak, iya, di YouTube, karena memang sudah nggak bisa melayani, nggak bisa melayani, nggak bisa janji melayani gitu ya. Karena minimnya produksi itu Pak, masih sedikit, yang minta banyak. Kalau diperkirakan jenengan bisa normal kayak dulu produksi berapa, itu tahun berapa Pak kira-kira? Insya Allah itu satu tahun lagi sudah mulai ini. Sekarang berbenah ya, berarti ya sekarang sudah saya saya siapkan lah induk-indukan itu yang bagus-bagus itu saya siapkan. Terus yang kita bisa dapat info ini sekarang tinggal berapa kandang ini Pak? Dari indukan yang mana? Yang ring apa yang bisa? Ring biru sama ring merah, ring kuning. Ada ring putih? Ring putih ya ada. Ada juga. Ada. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Dari yang berapa tahun dengan alam ini, harga nanti ke depan ini apa juga rencana naik atau sudah ada yang mau menaikkan secara sendiri gitu Pak, dalam rangka bisa dapat anakan jenengan? Gak pasti Pak, kadang-kadang ada orang yang ingin naikkan, kadang-kadang ya ingin bawahnya gitu.
kan macam-macam orang itu kan, teman-teman ya, saya saya beri terah-terahnya, saya beri terah-terahnya yang kemampuannya orangnya itu loh Pak. Saya tetap masih ada gitu ya Pak? Iya masih ada pertimbangan, 4 juta ada yang 5 juta bisa di korting Pak, diskon juta, gitu 10 juta bisa, insya Allah bisa kalau saya kan. Saya ini lihat orangnya Pak, kalau benar-benar nggak punya saya korting. Tapi nanti ini Pak ya maksudnya ya, iya. Kalau nanti sudah produksi normal ya, iya. Berarti nggak saklek di harga gitu, yang katanya 5 juta atau 10 juta nggak saklek di situ maksudnya ya Pak. Iya. Jadi lihat situasi, lihat kondisi gitu. Lihat situasinya. Terus kalau katakanlah setahun ke depan dengan sudah produksi normal, ini cara ngindirnya kayak gimana? Harus datang ke sini tetap atau tetap nyari lewat telepon ini Pak? Ya lihat-lihat dulu Pak. Yang inden itu kira-kira inden dulu. Iya. Kira-kira banyak atau sedikit gitu. Kan segala sesuatu kan ada apa itu pasang surutnya gitu. Iya, iya. Jadi nanti apa istilahnya kalau masalah nanti harga yang nanti insya Allah setahun lagi ya Pak. Iya. Itu enggak saklek di harga yang kemarin 5 juta enggak. Iya, ya inflasi ya Pak. Iya. Terus yang lain tadi itu masalah stok dan sebagainya nanti tetap diusahakan yang mau datang ke sini ya Pak, bukan yang telepon ya. Setelah yang inden maksudnya. Jauh ya nggak apa-apa Pak telepon. Saya nggak apa itu ngerepoti datang ke sini. Banyak orang yang ingin datang ke sini saya tolak Pak. Kan saya kasihan. Jauh-jauh nggak dapat. Iya, yeah, iya. Yeah. Kadang-kadang ya langsung ke sini. Langsung ke sini. Orangnya itu. Menurut saya ya itu contoh yang bagus. Itu suatu pelajaran buat kita bagaimana kita bisa mencetak murai ya Pak Samsul itu biar ekonomi rumah tangga itu terbantu. Gitu. Jadi ekonomi terangkat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.